Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bergabung di acara Bincang Santai yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan bersama dengan saya Asri Yuna, biasa dipanggil Asri atau Yuna, bisa juga Asri Yuna, salah satu pustakawan dari UM Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, untuk bincang santai kali ini saya akan dibantu teman saya Adilvia Nurfikis, salah satu pustakawan juga dari UIN Sunan Kalijaga, dan teman-teman yang lain. Nah, untuk tema bincang santai pada hari ini adalah bagaimana cara mengakses e-journal dan juga e-book yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu sudah melakukan layanan luring. Nah, akan tetapi layanan luring ini masih terbatas ya. Jadi perpustakaan membuka layanan dari Senin sampai Jumat dari jam 9 hingga jam 15 sore. Nah, dari jam layanan itu kita bagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama dari jam 9 hingga jam 10.45, kemudian sesi 2 dari jam 11 hingga jam 12.45, dan sesi yang terakhir dari jam 13 hingga jam 14.45. Dengan 3 sesi itu kita masih membatasi juga, karena mengingat ini masih pandemi, kita batasi dalam setiap sesinya, setiap lantai hanya berisikan 20 pemustaka, dan satu pemustaka hanya dapat mengunjungi perpustakaan dalam satu kali sesi seperti itu. Nah, dengan adanya kebijakan ini pastinya akan mengurangi kenyamanan pemustaka untuk mengakses informasi, apalagi untuk pemustaka yang sedang menyelesaikan tugas akhir, sedang melakukan research, sedang mengerjakan tugas, atau bahkan untuk mahasiswa yang sedang ingin membaca-baca buku aja. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena sekarang dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang kita butuhkan itu bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Nah, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu sudah melanggan e-book dan juga e-journal. Jadi teman-teman yang ingin mencari sumber rujukan itu bisa langsung mengakses dan memanfaatkan e-journal dan juga e-book yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk mengaksesnya itu mudah ya teman-teman, kita cuma butuh perangkat dan juga koneksi internet. Nah, untuk perangkatnya itu bisa kita akses lewat PC, komputer maupun laptop, juga bisa untuk HP gitu. Jadi itu sangat fleksibel sekali. Nah, untuk yang kedua, kita membutuhkan koneksi internet, baik itu koneksi internet dengan wifi kampus atau bisa juga dengan koneksi internet pribadi. Nah, setelah kita menyiapkan perangkat, kita tinggal membuka browser. Nah, di sini browser yang digunakan itu bisa apa saja sih? Bisa Mozilla Firefox, bisa Chrome, bisa Safari, bisa juga kalau pakai HP bisa juga pakai UC Browser dan lain sebagainya. Insya Allah bisa kompatibel semua ya. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Ada satu kunci teman-teman, kalau teman-teman ingin mengakses informasi dari e-book dan e-journal. Nah, kunci yang paling utama adalah teman-teman harus mengingat alamat link dari website perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, mungkin beberapa teman sudah tahu ya untuk link websitenya. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, teman-teman itu udah ada yang pernah akses e-book atau e-journal belum? Kalau sudah, silahkan komen di chat ya. Silahkan saling berbagi aja, berbagi berbagi pengalaman untuk mengakses e-book dan e-journal. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk aja ke websitenya perpustakaan UIN ya. Websitenya itu adalah lib.uin-suka.ac.id. Kita enter, kita tunggu sebentar. Tampilannya nanti akan seperti ini. Biasanya teman-teman yang sering
ke perpustakaan di masa pandemi ini pasti sudah sangat sering mengakses website ini, tapi hanya untuk mengisi formulir. Jadi salah satu prosedur untuk mengakses layanan perpustakaan secara luring itu teman-teman pemustaka harus mengisi formulir dulu, formulir pressing. Ini kita abaikan dulu karena kita mau mengakses e-book dan juga e-journal. Jadi website perpustakaan itu berisi berbagai macam informasi mengenai perpustakaan ya teman-teman. Ada koleksi, ada layanan, ada juga tata cara untuk bebas pustaka dan lain sebagainya. Di sini untuk mengakses e-book dan e-journal, kita langsung klik yang di bagian e-book dan e-journal. Kita tunggu loading sebentar, lalu kita masuk ke laman akses database e-journal dan e-book. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda sedang menggunakan jaringan internet UIN Sunan Kalijaga? Nah, ini bisa langsung diklik ya, apabila teman-teman sedang berada di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga dan menggunakan fasilitas Wi-Fi. Lalu silakan diklik tidak apabila teman-teman sedang tidak berada di lingkungan kampus. Contohnya teman-teman lagi di rumah atau di mana dan menggunakan koneksi internet pribadi. Untuk yang pertama, saya akan mencontohkan cara mengakses melalui koneksi internet pribadi. Nah, ini kita klik tidak. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita masuk di laman login. Di sini kita mau mengisikan username dan juga password. Untuk username bisa teman-teman isi dengan NIM dan passwordnya bisa diisi dengan password yang biasa teman-teman gunakan untuk masuk ke SIA, sistem akademik ya. Nah, di sini saya pakai ini terus saya klik login. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman kalau teman-teman mengakses dari koneksi internet pribadi. Mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan tampilan antara menggunakan koneksi internet pribadi dengan menggunakan koneksi internet Wi-Fi. Oke, sekarang kita coba akses menggunakan Wi-Fi kampus. Jadi ini saya pilih ya. Kita klik ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada info pustakawan. Apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengakses e-journal dan e-book, Anda dapat menghubungi Ibu Muftinur Hidayat di ruang serial atau Ibu Wahyani di ruang referensi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kesulitan mengakses, silahkan menghubungi Ibu Wahyani dan juga Ibu Mufti. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar database yang dilanggan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nah, yang pertama kita melanggan Taylor and Francis. Nah, yang di sini tuh ada banyak banget sih, ada Emerald, Cambridge, Sage, dan juga Wiley, Oxford Digital Collection dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencoba akses dan silahkan dilihat sendiri apa saja yang dilanggan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Oke, yang pertama kita punya Taylor and Francis. Nah, di tahun 2021 perpustakaan itu melanggan subjek sosiologi and related disciplines dalam 47 jurnal dan antropologi, arkeologi, and heritage satu jurnal. Nah, untuk tahu apa aja jurnal yang dilanggan pada tahun 2021 ini kita bisa langsung download di link yang sudah disediakan. Download daftar jurnal Taylor and Francis tahun 2021. Nah, sekarang kita coba download aja ya. Kita download. Bentuknya adalah Excel. Nah, di sini ada berbagai judul
jurnal yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dari Taylor and Francis. Jadi ada African Identities, African Journal of Science, Agenda, Australian Archaeology, Australian Feminist Studies, dan lain sebagainya. Kita balik ke kelaman websitenya ya. Di sini kita mau nyoba akses e-journalnya. Oke, kita klik yang e-journal. Ini adalah tampilan dari dashboard Taylor and Francis. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan kata kunci dari informasi yang teman-teman cari. Nah, teman-teman, kata kunci itu sangat berpengaruh ya untuk hasil yang akan kita dapatkan nanti. Jadi, kita harus memilih kata kunci yang memang sesuai dan tepat dengan informasi yang kita cari agar hasilnya nanti bisa relevan. Nah, di sini ada pilihan menggunakan basic search atau search yang biasa kita lakukan, dengan ada juga advanced search. Nah, advanced search itu adalah salah satu fasilitas atau layanan yang nanti bisa kita gunakan untuk mencari jurnal atau artikel yang kita inginkan dengan cara yang lebih spesifik lagi. Kita coba cari jurnal yang kita inginkan atau artikel yang kita inginkan pakai basic search dulu ya. Kita coba dengan keyword pedagogi research method. Oke, coba kita search dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Dari keyword yang kita masukkan yaitu pedagogic research method, itu kita menemukan 125.721 artikel yang memuat kata-kata pedagogic research method. Di sini kita bisa memfilter dengan only show content I have full access to dan juga only show open access. Untuk tanda yang seperti ini, gembok terbuka seperti itu tandanya jurnal atau artikelnya itu adalah open access. Nah, untuk yang mengetahui jurnal yang kita miliki atau kita langgan, itu nanti, nah, seperti ini, dengan simbol checklist hijau seperti ini. Ini tandanya jurnalnya sudah kita langgan. Nah, sekarang kita akan bandingkan untuk search artikel antara menggunakan basic search dengan menggunakan advanced search. Nanti apakah ada perbedaan di antara keduanya atau sama saja? Nah, ini kita klik yang advanced search. Kita klik, kita akan masuk di laman advanced search. Nah, di sini dengan advanced search kita bisa memilah informasi yang akan kita cari itu berdasarkan judul, bisa juga dengan pengarang, kata kunci, atau bisa abstraknya. Nah, di sini kita juga bisa memilih publication date. Nah, dalam advanced search detail ini memungkinkan kita untuk menggunakan Boolean operator. Jadi kita bisa menggunakan quotation marks atau tanda petik itu untuk mencari kata atau kalimat yang sama persis tanpa mengubah kalimat, dan kalimat itu tanpa berubah-ubah saat kita cari. Contohnya kita nyari sama ya, pedagogic research methods. Ini coba kita cari berdasarkan title-nya. Kita coba search. Hasilnya dengan pedagogic research method itu kita mendapatkan 2 artikel. Ketika kita menggunakan basic search tadi kita mendapatkan artikel yang sebanyak ini. Nah, dengan
advanced search itu kita menghasilkan artikel yang lebih spesifik seperti itu. Dan ini urut pedagogic research method sesuai yang kita ketik dengan quotation mark tadi atau tanda petik tadi seperti itu. Nah, untuk yang ini kita bisa akses, kita coba ya. Caranya tinggal diklik. Kemudian untuk downloadnya tinggal diklik yang full artikel seperti ini. Nanti bisa kita download, klik PDF-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Ditunggu sebentar. Nah, cukup gampang kan teman-teman? Nah, seperti itu. Itu menggunakan metode Boolean yang quotation mark. Oke, sekarang kita coba menggunakan advanced search lagi ya. Nah, untuk Boolean ini kita bisa juga menggunakan AND. AND ini nanti kita bisa menggunakan untuk mencari jurnal yang memuat dua atau lebih kata kunci yang kita sambungkan menggunakan AND. Jadi kalau kita tadi nyari pedagogic and research method, itu kita ketiknya pedagogic and research method. Coba kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Di sini hasilnya ada 125.718 artikel yang memuat kata-kata pedagogic research dan method seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari koleksi artikel yang lebih spesifik lagi, itu bisa menggunakan advanced search. Kita coba lihat lagi database yang dilanggan selain Taylor & Francis Online. Di sini kita juga melanggan EBSCO, tapi EBSCO ini yang kita langgan adalah koleksi e-book. Nah, untuk tahun 2021, perpustakaan menambah koleksi e-book sehingga koleksi e-book yang kita langgan dari EBSCOpost itu berjumlah 320 judul e-book. Nah, untuk judul-judul yang kita langgan, kita bisa seperti yang tadi ya, tinggal download judul yang dilanggan dengan link yang sudah disediakan di sini. Tinggal diklik nanti bakal auto ke download. Nah, ini dia judul-judul e-book yang kita langgan dari EBSCO. Ada Handbook of Historical Sociology, Culture and Health, dan banyak. Jumlahnya 320 buku. Nah, ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari informasi. Seperti itu. Sekarang coba kita cari e-booknya yang kita langgan dengan judul. Misal kita ingin mencari Mathematica Modeling and Diffraction Theory. Kita klik e-book di bagian EBSCO. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita klik new search, nah, nanti akan seperti ini. Karena kita tadi sudah tahu judul bukunya yang ingin kita cari, kita langsung ketik saja Mathematical Modeling in Diffraction Theory. Kemudian kita klik search. Nah, muncul hasilnya dan ini bisa diakses secara full text dan bisa dibaca oleh teman-teman. Silakan dimanfaatkan. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa download per capture-nya juga. Kita bisa download atau kita bisa baca di lamannya.
bisa baca seperti ini, atau kita download. Tinggal kita klik icon downloadnya seperti ini, kemudian kita pilih nih yang per capture aja ya, kita pilih, diklik, kemudian download PDF seperti itu. Nanti akan otomatis terdownload. Nah, untuk e-book yang kita langgan itu berbahasa Inggris karena database yang kita langgan adalah database internasional. Jadi kebanyakan e-book yang kita langgan adalah e-book yang berbahasa Inggris. Seperti ini hasil dari downloadan e-book yang sudah kita download tadi. Untuk EBSCO e-book saya kira sudah jelas ya, caranya hanya seperti itu, bisa langsung dipraktekkan nanti setelah ini. Kita juga berlangganan di IG Publishing, ProQuest, Emerald. Nah, cara untuk mengaksesnya itu hampir sama seperti yang di Taylor and Francis tadi. Nah, untuk teman-teman yang sedang melakukan studi Islam, ini kita punya rekomendasi untuk mencari artikel di JSTOR. Bentar, di bawah JSTOR Collection. Nah, di sini. Sebenarnya di sini tidak hanya memuat studi Islam saja sih, tapi juga memuat banyak sekali subjek seperti yang tertulis di sini. Ada Art and Science, Life Science Collection, ada Aluka Cultural Heritage, dan lain sebagainya. Kita coba akses untuk yang e-journal JSTOR Collection. Tampilannya akan seperti ini. Ternyata di JSTOR juga menyediakan basic search dan juga advanced search, sama seperti yang di Taylor and Francis tadi ya, juga menyediakan basic search dan juga advanced search. Nah, untuk advanced search-nya tampilannya seperti ini. Kita coba untuk menggunakan basic search dulu. Kita coba cari keywordnya Islamic Law and Society. Kita coba cari ya. Di sini hasilnya ternyata ada 116.671. Jadi ketika kita mengetikkan kata kunci di basic search, itu artikel yang keluar adalah artikel apa saja yang di dalamnya mengandung kata-kata ada Islamic Law maupun Society. Jadi hasil yang ditampilkan itu banyak sekali. Untuk advanced search-nya di sini juga menggunakan boolean sih. Kita bisa menggunakan and, or, atau not seperti itu. Sama. Coba ya kita cari lagi Islamic Law and Society. Oh ya, kita mau pakai ini ya. Jadi kita tulis Islamic Law, dan di sini second keywordnya kita pakai N. Di sini kita tulis Society. Di sini kita batasi saja untuk item title-nya. Di sini kita pilih yang content I can access, karena sekali lagi tidak semua artikel yang kita langgan. Jadi untuk memastikan artikel itu bisa kita akses, kita pilih yang content I can access. Kemudian kita submit. Seperti ini.
nanti hasilnya adalah artikel yang mengandung kata Islamic law dan juga bisa juga artikel yang mengandung kata society. Hasilnya 71 dibandingkan dengan 116.671, tentu ini berkurang banyak sekali ya. Itu untuk yang gestor e-journal. Nah, teman-teman, dengan adanya website lib.winsuka.ac.id ini, kita sangat dimudahkan sekali untuk mencari sumber rujukan informasi, karena di website perpustakaan ini sudah tertera banyak link yang dapat kita akses untuk menunjang pencarian informasi kita. Jadi di sini tidak hanya ada database yang kita langgan, tapi juga ada referensi untuk mencari artikel dan jurnal, seperti dengan menggunakan Moraref, BOAJ, atau juga bisa ada Garuda dan sebagainya. Untuk Moraref ini, database yang ada di Moraref ini, e-journal yang ada di Moraref ini, khusus ya untuk e-journal yang berasal dari perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, bedanya dengan Garuda, kalau Garuda ini tidak hanya berasal dari perguruan tinggi dari Kemenag, jadi perbedaannya seperti itu untuk yang Garuda dan Moraref. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengakses jurnal yang diterbitkan oleh program studi yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di sini kita juga menyediakan link untuk mengaksesnya. Nah, untuk mengaksesnya kita ke bagian menu bar paling atas ya. Di sini ada di koleksi digital, di bagian e-journal UIN Suka. Di sini banyak sekali jurnal yang diterbitkan oleh program studi yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman juga bisa mengakses jurnal ini. Contohnya kalau kita mengakses jurnal Hisba, jurnal bimbingan konseling dan dakwah Islam, tinggal diklik aja. Nah, nanti isinya seperti ini. Kita tinggal mencari apa yang mau, artikel apa yang ingin kita cari. Sampai di sini, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Atau mungkin tadi saya jelasinnya terlalu cepat atau bagaimana? Nah, sebenarnya di UIN Sunan Kalijaga juga menyediakan lokal e-journal ini, tapi kalau lokal e-journal itu hanya bisa diakses menggunakan wifi UIN Sunan Kalijaga, tapi untuk saat ini sepertinya tidak bisa diakses. Oh, bisa ya. Nah, ini adalah e-journal yang sudah kita langgan dari EBSCO, dari database yang lain. Nah, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih Kak, dari Sheila Dina. Apakah semua jurnal dan e-book yang dilanggan itu berbahasa Inggris atau ada yang menggunakan bahasa lainnya? Tadi dari Kak siapa, Kak?
Dari Kak Sheila Dina, apakah semua jurnal dan e-book yang dilanggan itu berbahasa Inggris atau ada yang menggunakan bahasa lainnya, Kak? Oke, dari Kak Sheila. Terima kasih Kak Sheila atas pertanyaannya. Nah, untuk e-journal yang kita langgan dan juga e-book itu kebanyakan berbahasa Inggris ya Kak, soalnya database yang kita langgan itu adalah database internasional. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal dari Indonesia yang sudah terindeks oleh database tersebut. Kalau kakak ingin mencari jurnal yang berbahasa Indonesia, itu bisa mengakses di Garuda, melalui Garuda atau Garuda Rujukan Digital. Bisa juga lewat Moraref atau DOAJ. Nah, sepertinya di DOAJ ini sudah ada jurnal yang terindeks, jurnal Indonesia yang sudah terindeks di DOAJ. Coba ya, kita cari. Coba kita cari pakai keyword Islamic. Nah, di sini ada jurnal hukum Islam yang berbahasa Indonesia juga. Banyak sih. Nah, seperti itu Kak Sheila. Terima kasih ya atas pertanyaannya dan partisipasinya. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Asik Belanja. Asik Belanja Rel. Asik Belanja. Dari Greta Outfit. Oke. Kak mau tanya, kalau mau akses jurnal di Perpuspaska Sarjana UIN, apakah caranya sama? Oke Kak Greta, jika mahasiswa Pasca ingin mengakses e-journal dan e-book di perpustakaan pusat, silahkan saja. Nah, itu bisa, karena website perpustakaan pusat itu untuk semua sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau ingin di website perpustakaan Pasca, silahkan ke website perpustakaan Pasca langsung. Itu Kak Greta, terima kasih ya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tentang DigiLib, untuk saat ini DigiLib masih dalam perbaikan ya Kak. Dan untuk mengakses tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi bisa menghubungi Kak Imum nomornya 0812-2999-0074. Saya ulangi ya Kak, untuk mengakses tugas akhir bisa menghubungi Kak Imum untuk nomornya 081-22-999-0074. Untuk syaratnya bisa dicek di IG Perpustakaan UIN Yogyakarta. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Sheila Dina. Maksud saya, bahasa asing lainnya ada nggak Kak selain bahasa Inggris, semisal bahasa Prancis, Jerman, atau lainnya? Oke, Kak Sheila. Ya, Sheila ya. Sheila. Oke, Kak Sheila. Untuk mengakses e-journal yang menggunakan bahasa lain selain bahasa Inggris itu bisa dicek di Moraref, itu ada banyak koleksi dengan bahasa Arab. Dan juga di DOAJ ini tadi juga kita ada pas nyari Islamic Law itu ada. Oke, di sini ada berbagai bahasa. Sebentar kita pakai title-nya dulu. Ya, di sini juga banyak bahasa.
Dan di selain di DOAJ kita bisa akses di JSTOR. Nah, untuk JSTOR tadi kan sudah kita jelaskan kalau JSTOR itu bisa digunakan untuk mengakses studi Islam. Nah, di studi Islam itu biasanya banyak bahasa Arab. Sebentar. Nah, silakan nanti dicari aja judulnya apa di sini dan bisa kakak cari untuk bahasa Arab seperti itu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa upload bagaimana cara mengakses JSTOR, cara mengakses satu persatu ya kak, biar nanti bisa lebih jelas juga gitu. Dan lebih detail. Jadi silakan untuk selalu mengunjungi Instagram perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di situ sering kita share bagaimana cara untuk mengakses jurnal, cara untuk mengakses e-book dan lain sebagainya. Oke. Oke, untuk pertanyaan lain mungkin ada. Silakan teman-teman atau ada teman-teman yang memang sudah mengakses e-jurnal atau e-book yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, silakan untuk men-share pengalamannya bisa. Silakan untuk yang mau tanya lagi, oke. Dan tadi ada pertanyaan dari Kak Sheila. Untuk di DOAJ ini menyediakan 80 bahasa ya Kak, di sini ada tulisannya 80 bahasa. Jadi kalau Kakak mau nyari jurnal maupun artikel dari bahasa berbagai macam bahasa, coba bisa diakses di DOAJ. Oke, bagi teman-teman yang tadi belum sempat menyimak dari awal sampai sekarang, nanti siaran ini insya Allah akan kita upload di YouTube. Di YouTube Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi, jangan lupa untuk cek YouTube Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nama channelnya adalah Sukalib, Sukalib. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen postingan kami. Iya. Pokoknya untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi perpustakaan, silahkan diikuti sosial media perpustakaan, baik itu dari Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Karena perpustakaan itu sangat update sekali sih kalau soal informasi dan pengumuman. Jadi teman-teman silahkan untuk memantau sosial media kami. Apakah teman-teman ada masukan konten apa yang akan kita buat di untuk bulan depan, untuk tema bincang santai bulan depan? Mungkin teman-teman ada yang mau request informasi apa yang mau kita share, silahkan tulis di kolom komentar. Karena untuk bincang santai ini
kita akan lakukan setiap bulannya seperti itu, dengan tema yang berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman ada yang mau request tema, silahkan chat di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Kak Lisu. Lisu ya Kak bacanya. Boleh tidak Kak kalau misal kita bukan mahasiswa akhir tapi ingin membaca tugas akhir yang sudah ada? Baiklah Kak, untuk di masa pandemi seperti ini kita ada kebijakan untuk mengakses full text itu bisa request dari IMUM seperti itu, bisa juga lewat digilir. Mahasiswa akhir tapi ingin baca tugas akhir. Oh ya, untuk layanan tugas akhir di lantai 2 kita juga sudah buka layanan ya Kak. Untuk layanannya dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Tadi sesinya dibagi jadi 3 sesi, silakan dilihat di postingan. Gitu. Untuk apabila mau mengakses full text itu silakan baca postingan di IG perpustakaan, di highlight itu ada yang judulnya tugas akhir online. Silakan dibaca prosedurnya di situ ya, Kak. Kak Lisu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Nah, ini Kak Lisu ada request tentang cara request baru di perpustakaan. Maksudnya cara request buku baru ya, Kak? Oke, cara request buku baru di perpustakaan. Oke, Kak. Kita tampung ya. Terima kasih Kak Lisu atas partisipasinya. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin mau request atau mau ditanyakan? Untuk cara request buku baru di perpustakaan, mungkin nanti kita akan upload di Instagram Perpus UIN Yogyakarta. Silahkan dipantau terus ya, Kak. Untuk Kak Lisu, untuk cara request buku baru nanti bisa dipantau terus di Instagram Perpus UIN Yogyakarta, karena nanti kita akan upload di sana. Nah, untuk usul buku itu, kita sudah sediakan menunya di website perpustakaan ya Kak. Kita coba akses yuk di lib.winsuka.ac.id seperti ini. Kita tunggu dulu ya. Ini ada menu usul buku. Nah, kalau Kak Lisu ingin mengusulkan buku, silakan mengikuti prosedur yang ada di sini ya Kak. Kita coba klik. Nah, ini. Nanti bisa mengklik tautan ini, Kak. Seperti itu. Sertakan judul bukunya ya yang ingin di-request. Jangan lupa. Baiklah, begitu Kak Lisu ada pertanyaan lainnya? Oke Kak Anindita, untuk yang ketinggalan nanti bisa langsung dilihat ya Kak di YouTube Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk channelnya silakan dicatat dan jangan lupa di subscribe ya. Untuk channelnya adalah Sukalib, Sukalib. Untuk konten yang kita post di IG juga silakan diikuti. Oh ya teman-teman, untuk cara mengakses ebook dan e-journal itu juga bisa kalian lihat di
web di YouTube perpustakaan. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan diskusi dan sosialisasi bagaimana cara untuk mengakses e-book dan e-journal bersama dengan Bu Wahyani. Beliau adalah master dari akses e-journal, jadi mungkin penjelasannya akan lebih lengkap oleh Bu Wahyani seperti itu. Ini tadi yang usul buku ya Kak, di website lib.uinsuka.ac.id. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau share pengalaman terkait penelusuran e-book dan juga e-journal? Oke, ada pertanyaan dari Kak Sheila Dina. Apa saja tips mencari referensi dengan mudah dan sesuai? Nah, untuk mencari referensi yang mudah dan sesuai, tentu saja kakak harus mengetahui kata kunci dan informasi yang ingin kakak cari. Nah, untuk nyari referensinya, silakan cari di database yang sudah kita langgan tadi, Kak. Jadi kita tidak selalu mengandalkan Google. Kalau di Google itu kan kita cari, itu informasi yang kita dapatkan tuh banyak sekali. Nah, kadang di Google itu informasi yang kita dapatkan karena banyak sekali, itu kita jadi bingung nih milih informasi mana yang benar, mana yang valid, dan mana yang bisa dijadikan sumber rujukan. Jadi, perpustakaan UIN sudah menyediakan solusi untuk mencari referensi dengan melanggan e-book dan e-journal seperti itu. Mungkin untuk tips and triknya, kapan-kapan kita bakal upload ya di Instagram. Terima kasih Kak Sheila. Setelah ini teman-teman bisa langsung praktekkan untuk e-book, penelusuran e-book dan e-journal. Apabila nanti ada pertanyaan atau teman-teman kurang tidak ketemu mencari e-book dan e-journalnya, bisa langsung menghubungi pihak perpustakaan agar bisa dibantu. Bisa melalui sosmed, DM sosmed, atau melalui layanan online WhatsApp Imum. Ya, seperti itu. Untuk nomor Imum sudah ada juga ya Kak di postingan perpustakaan, di postingan Instagramnya, bisa di save. Siapa tahu kapan-kapan butuh informasi tinggal di chat aja. Insya Allah bakal lepas respon sih kalau pas jam kerja. Iya. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya. Apa ada pertanyaan lagi? Jangan lupa untuk tadi ya, subscribe dan follow sosial media kami untuk informasi yang lebih update. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan acara Bincang Santai pada hari ini dengan tema mengakses e-book dan e-journal. Jangan lupa untuk ikut acara Bincang Santai yang akan dilaksanakan pada bulan depan dengan tema yang nanti bakal kita up di IG Perpustakaan. Jangan lupa untuk diikuti. Terima kasih untuk bergabung pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga puasanya lancar sampai nanti buka, sampai nanti Idul Fitri. Semoga sehat selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.